Misi, Mas? Iya, Mas. Kenapa? Apa Mas pernah lihat adik saya? Yang mana ya? Ciri-cirinya rambutnya segini, kulitnya warna putih, terakhir dia pakai baju warna hitam. Dia mengalami gangguan jiwa. Saya khawatirnya mengganggu warga di sini. Kalau boleh tahu orangnya yang mana ya? Ini fotonya. Perasaan saya pernah lihat deh. Di mana Mas ya? Kemarin sih di rumah Pak Tirta. Rumah Pak Tirta di mana? Oh, dari sini lurus aja. Ada perempatan tuh belok kiri. Rumahnya tuh yang banyak pohon-pohon. Oh, yaudah, makasih Mas ya. Ya. Tolong lepasin aku. Tolong! Radit, lepasin aku, Radit. Lepasin aku! Tolong lepasin aku! Ternyata cuma mimpi. Jadi ini Ren meetingnya, ha? An, sayang, aku bisa jelasin sama kamu. An, tolong dengerin aku dulu dong. Kamu bilangnya apa tadi? Mau ngapain? Kasih laporan ke Pak Kuncoro. Sekarang kamu malah pegangan tangan mesra-mesraan di belakang aku sama perempuan itu. Ini semua gak kayak yang kamu lihat, An. Aku bisa jelasin sama kamu 100% dan kamu... Gila tau gak kamu? An, please, An. Bener ya kamu ya? An! Tunggu dulu dong, kamu dengerin dulu dong penjelasan aku. Kamu tolong dengerin aku ya. Satu-satunya alasan aku ketemu sama Natasha, aku sengaja bohong sama kamu itu karena... Karena emang kamu bohong, Reno. Kamu gak bilang, kamu gak jujur sama aku kalau kamu masih berhubungan sama perempuan itu. Kamu tuh gak capek ya, Ren, banyak janji. Tapi apa buktinya? Apa yang aku lihat tadi, Ren? Ya, aku tahu kamu sakit hati, tapi kamu juga gak ngerti posisi aku. Biarin, kamu... Ren. Mendingan kamu biarin aku sendiri. Malam, Sus. Saya mau ketemu dengan Dokter Setio. Wah, Dokter Setionya udah pulang tadi jam 8, Pak. Terus gimana ini? Anak saya lagi sakit, lagi panas badannya. Kami ada beberapa dokter lainnya yang masih standby kok, Pak. Kamu tahu? Dari anak saya lahir sampai sekarang, setiap kali ada kendala apapun, saya selalu periksa di Dokter Setio. Dan sekarang dengan gampangnya kamu suruh saya untuk periksain anak saya ke dokter yang lain. Kamu pikir anak saya ini kelinci percobaan apa? Ao. Bisa jawab nggak? Ih, galak banget sih. Kamu punya nomor dokter ya? Atau alamat rumahnya? Anu, saya... Apalagi anu-anu? Punya atau enggak? Sebentar, saya ambilin ya, Pak. Mas. Apa? Jangan galak-galak gitu dong. Kasian tuh susternya sampai takut. Gak apa-apa, itu ngelatih mentalnya dia. Nanti kalau dia nikah, punya suami kelakuannya kayak saya yang galak kayak begini, udah kuat jantungnya, gak akan kaget dia. Pak, tapi saya minta tolong jangan kasih tahu saya yang kasih ya, Pak. Ya jelas pasti saya kasih tahu dari kamu lah. Masa turun dari langit. Siapa nama kamu? Astuti, Pak. Astuti. Masuk, Kak, saya ganti. Saya bilangin dari Barbara aja ya.
Kenapa kamu tega banget sih, Ren, bohongin aku terus? Aku juga ngerti kali proyek kamu tuh penting banget. Aku juga gak mungkin ngancurin proyek Om Abi sama kamu dan Pak Kuncoro. Tapi emang susah banget ya, jujur. Puas kamu sekarang? Hah? Puas kamu udah bikin aku sama Ana berantem sekarang? Ya, lumayan puas lah. Nat! Apa kamu bilang tadi? Apaan sih kamu bentak-bentak aku kayak gitu? Lagian, ngapain sih Ren? Kamu tuh masih mempertahankan perempuan kayak gitu. Aku tuh lebih pantas buat kamu. Udahlah, mendingan kamu tinggalin aja dia. Ini bisa kasih apa sih kamu? Hah? Cinta. Aku cinta sama kamu. Harta. Aku kaya. Kamu apa? Jabatan. Aku bisa kasih semuanya. Karena aku tuh lebih pantas buat kamu. Diam. Jaga ya omongan kamu sama Ana. Kamu harus tahu ya, Nat. Satu-satunya alasan aku bisa di sini itu karena kontrak kerjasama antara bapak kamu dan juga om aku ya. Bukan karena kamu. Gak ada alasan lebih. Jadi kalau kamu ngarep, aku bakalan tinggalin Ana. Aku gak bakalan pernah ninggalin Ana sampai... Diam! Aku gak mau denger lagi. Kamu tuh keterlaluan! Kamu yang keterlaluan! Kamu tuh yang mulai ini semua! Yang ngancurin hubungan aku, kamu tapi! What? Kayaknya rumahnya yang ini deh. Permisi. Dari siapa ya? Maaf Pak, saya ganggu malam-malam. Mas ini siapa? Kebetulan saya lagi cari adik saya Pak. Adik? An, kamu lagi di toilet ya? An? Kok dia nggak ada apa? Jangan-jangan. Astaga. Jangan-jangan dia pergi lagi. Koper sama bajunya udah nggak ada. Lagi. Dia pasti pergi nih. Gua harus susulin Ana. Kamu nyetir yang cepet dong. Ayo, kebut dikit. Pelan banget. Ya maaf Tuan Muda. Ini anak saya lagi panas, lagi sakit. Mau saya pecat kamu sampai 7 turunan? Gak mau Tuan Muda. Kenapa? Gak suka kalau saya galak? Ya terus, kalau saya nggak suka, bakal apa? Mas Abi juga nggak akan berubah, kan? Iyalah. Ya buat Papa sabar ya. Ini sebentar lagi kita sampai ke rumah dokternya, ya? Sam? Ya, jagoan? Mas, nanti kalau ternyata dokter udah tidur, terus nggak dibukain pintunya gimana? Kalau dia nggak bukain pintunya, terus masih tidur, saya bawain satu pasukan marching band buat bangunin tuh dokter. Yang ini, Pak. Oh iya, Mas. Tadi saya yang nyelamatin dia.
Oh gitu pak, namanya Dinda. Kebetulan saya lagi cari dia. Itu kan suaranya Radit. Kenapa dia ada di sini? Silakan masuk. Saya tunggu di sini aja ya. Oh yaudah, Mas tunggu aja di sana ya. Iya, oke. Okay. Neng Dinda, ada kakaknya nih. Loh, kok Neng Dindanya nggak ada? Mas! Iya, Pak. Maaf ya, Mas. Neng Dindanya nggak ada. Nggak ada? Maksudnya gimana, Pak? Dinda? Pak, tadi betul adik saya di sini? Iya, tadi dia ada di sini. Orang saya yang nolongin kok. Apa jangan-jangan udah pergi ya? Ah, Pak, apa ada pintu lain selain pintu depan? Ada pintu belakang. Eh, Pak. Ah, Pak, makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak.